Alhamdulillah banget meskipun aku bekerja di BRT tapi ya hampir setara gaji di pabrik ini ini adalah gajian aku bulan ini guys ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, di Taiwan sekarang jam 2 lebih hampir jam setengah tiga ya guys ya dan di kesempatan kali ini saya mau sharing kepada teman-teman tentang gaji aku ya di video kemarin itu aku sempat mereview ini gaji gaji aku terbaru di tahun 2021 dan buat teman-teman yang penasaran dengan gaji aku atau TKW Taiwan di tahun 2021 bisa simak di videonya dan di sini saya uh, bukan sok pamer atau gimana tapi ya mewujudkan rasa bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada majikan aku juga yang sudah mempercayai aku dan sudah menambah gaji aku kayak gitu guys. Dan ini uh, kemarin itu pas gajian pertama kan sempat bikin video ya dan videonya seperti ini ya ini atau nanti di pojok atas sini nanti tak selipin, oke? Okay? Di situ saya menjelaskan pas eh, di gajian pertama itu kan mau lebaran, jadi ya langsung tak kirim kayak gitu dan di situ tak jelasin bagaimana bagaimana buat teman-teman yang eh, penasaran silahkan cek di sana. Dan untuk video kali ini. Uh, bulan ini adalah gajian yang kedua. Aku yaitu 19.463, guys. Ya, terus uh, aku ditambahin, majikan aku 1000. Nih, ini catatannya masih ada ya, tuh, tuh, ya. Ini gajian aku, gajian aku. 19.000 sekian kalau ditotalin ke Indo ya sekitar berapa pokoknya dikali 500 500 lah ya kurang lebih sekarang ratus 511 kalau nggak salah terus ini eh uh, dapat penghargaan penghargaan seribu penghargaan itu eh uh, tambahan guys jadi aku setiap bulan itu ditambahin seribu gitu. Jadi gaji aku total bersih 20.000 eh 20.000 NT. Ya dikalikan 500 berapa? Terus bulan 5 kemarin itu kan lebaran lebaran Indo Indonesia ya guys ya hari raya Idul Fitri dan di Taiwan itu keadaannya kurang baik kayak gitu kurang stabil lah terus aku diminta sama majikan aku katanya jangan libur dulu ya nunggu kondisinya membaik dulu baru libur nah bulan 5 itu aku lebaran nggak libur sama sekali Terus aku bulan 6 ini juga nggak libur. Terus katanya dikasih ini, dikasih amplop aku dikasih amplop katanya eh, sebagai hadiah hari raya Idul Fitri dan aku lebaran kemarin juga nggak libur katanya kamu nurut kayak gitu terus dikasih ini nanti kita buka ya terus eh dulu aku pas mau pindah majikan ke sini majikan aku lama yang Kemarin yang aku jaga akong yang sudah enggak ada juga ngasih aku amplop ini guys ya. Isinya tuh enam ribu ya tuh. Ada tulisannya Vita. Isinya tuh enam ribu tapi langsung. E, tak masukin ke rekening, soalnya dulu kan mau pindah ke majikan yang ini, majikan yang baru. Takutnya kalau bawa uang banyak-banyak itu kayak gimana gitu lah. Terus gajian aku yang terakhir, sama ini hadiah e, dari majikan aku 6000 tak masukin ke rekening langsung. Jadi yang uang ini udah masuk ke rekening langsung 6000 ya. Terus ini adalah dari majikan aku sebagai ungkapan hari raya Idul Fitri dan di dalamnya itu ada seribu ada seribu guys jadi lumayan lah ya dapat tambahan seribu tuh dapat tambahan seribu ya terus lanjut gajian aku tadi kan 19

63 ya di sini udah di total sama majikan aku ya 21.463 ya terus aku kemarin itu dapet gajian dari YouTube guys ya ntar tak kasih tahu ini ya aku ada gajian dari YouTube Terus nanti kapan-kapan tak share bagaimana cara mengambil gajian dari YouTube di WU atau Western Union. Nanti tak kasih tahu caranya untuk video next ya. Dan kemarin itu di YouTube aku gajian 6.353. 1 2 3 4 5 6 6.000 ya, 6.000 terus ini tinggal 200 soalnya kemarin itu tak buat beli apa beli sesuatu guys jadi uangnya kurang jadi 6000 ya dan total aku bulan ini adalah gajian 21.463 ditambah gajian YouTube 6.353 totalnya

pokoknya alhamdulillah dan ini aku ada masih sisa 4000 ini gajian yang kemarin aku sisa 4000 ya pokoknya alhamdulillah banget aku dapat rezeki seperti ini ya pokoknya tak syukuri pokoknya alhamdulillah banget meskipun aku bekerja di BRT tapi ya hampir setara gaji di pabrik ini ini adalah gajian aku bulan ini guys ya Jadi gajian aku tiap bulan itu ditambahin 1000 Jadi 20000 itu gaji bersih aku Itu udah termasuk potongan agensi dan lain-lain itu udah 20000 20000 itu gaji bersih Terus aku tadi dapat hongpao Katanya lebaran 1000 jadi 21000 Terus aku dapat gajian youtube 6000 lebih Uh, 21 tambah 6000 27 27 400 tambah 300 27 700 sekian pokoknya kurang lebih eh, uh, mau 30-an lah ya pokoknya nah aku dulu pernah posting soal setiap minggu dapat jatah 1000 kalau dimajikan dulu ya pas di toyan itu aku seribu seminggu pasti dapat jatah 1000 jadi kalau uh, sebulan empat kali ya empat ribu, kalau sebulan lima kali ya lima ribu. Tapi kalau di majikan ini aku nggak dapat, di majikan ini aku cuma dapat tambahan seribu. Jadi gaji aku uh, di majikan ini lebih kecil. Kalau dulu itu gajian aku hampir 25 ribu. 25 ribu itu belum gajian youtube, terus belum bonus yang lain-lain. Pokoknya hampir 30-an. Terus kalau yang ini itu aku cuma dapat 27 ribu sekian. Pokoknya hampir 28 ribu. Itu satu bulan. Pokoknya alhamdulillah banget ya rejeki ya Rezeki ini guys, rezeki kok oh, eh. Oh, eh Alhamdulillah banget rezeki dan buat teman-teman yang mau pindah pabrik itu harus dipikir fikir fikir dulu, dipikir matang dulu karena kalau kita bekerja di PRT kalau kita jujur terus kita kerjanya oke, okay, bagus, nurut pasti majikan itu nanti kasih bonus ke kita sendiri. Jadi buat teman-teman, ya aku nggak kelarang sih kalau kalian mau pindah ke pabrik, tapi ya harus pikir-pikir dulu resikonya. Setiap pekerjaan itu pasti ada plus minusnya karena di PRT itu biasanya kurang tidur. Kalau di pabrik itu Kurang istirahat ya, pasti ada enak, enggak enaknya. Jadi, buat teman-teman selalu semangat dan pokoknya tetap jaga kesehatan, guys. Ini aku alhamdulillah banget ya, dan ya, pokoknya bersyukur. Oke, okay, guys. Uh, video ini sampai di sini dulu, dan terima kasih buat teman-teman yang udah mensupport dan udah melihat video ini. Dan terima kasih, sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.